Yang penting kan freestyle dulu, bos. Tiga puluh tahun yang lalu, Yang Goujang merupakan salah satu pemain pingpong terbaik di China. Sewaktu masih muda, Yang Goujang mempunyai sebuah impian yang sebenarnya bisa ia wujudkan. Memenangkan sebuah kejuaraan turnamen pingpong di China. Akan tetapi, Yang Goujang mengorbankan semua impiannya itu demi untuk merawat cucu semata wayangnya yang bernama Yang Shuangxi. Gak berasa 30 tahun sudah berlalu. Setelah mengetahui pengorbanan kakeknya, Yang Shuangxi berniat untuk mewujudkan impian kakeknya tersebut. Yang Shuangxi bekerja sama dengan sahabatnya Goujaki Yang membentuk sebuah tim untuk menggendong kakeknya memenangkan sebuah kejuaraan pingpong di China. Setelah itu, mereka mengajak Sky ke dalam tim. Seorang tukang mie ayam yang sedang berputus asa karena tokonya ditutup dikarenakan gak bisa membayar hutang. Dan yang terakhir masuk ke dalam tim adalah kepala sekolah Wen, yang ternyata selama ini ia mempunyai pekerjaan sampingan menjadi seorang ojol demi untuk mendapatkan uang tambahan untuk melunasi hutang anaknya kepada gangster. Dan yang akhirnya terbentuklah sebuah tim yang dinamakan dengan tim tanpa penyesalan. Setiap hari mereka selalu berlatih pingpong dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, terdapat suatu masalah yang mana Sky ternyata nggak bisa menggunakan bat untuk memukul bola pingpong. Yang mana Sky cuma bisa bermain pingpong menggunakan golok miliknya. Yang akhirnya Pak Wen mempunyai ide untuk menghipnotis Sky. Membuat sugesti kalau bat yang ia gunakan adalah sebuah golok. Dan pertandingan pertama pun dimulai. Tim tanpa penyesalan mendapatkan lawan yang beranggotakan Mama Racing dan seorang bocil kematian. Dengan sangat mudah, tim tanpa penyesalan memenangkan pertandingan tersebut.
Di hari kedua, tim tanpa penyesalan mendapatkan lawan yang sangat membagongkan. Yang mana yang menjadi lawan mereka adalah para cewek-cewek cantik yang masih muda-muda. Gak kayak tim tanpa penyesalan yang timnya berisikan seorang kakek-kakek tua yang udah osteoporosis dan para manusia ngablu. Pada awalnya, Pak Wen kewalahan menghadapi musuhnya yang masih muda dan lincah. Dan yang ternyata, Pak Wen mempunyai jurus yang sangat imba. Ia bisa membuat arah bola menjadi tak terduga. Seperti mama bawa motor, kasih sen kiri, ternyata belok kanan. Akan tetapi, dikarenakan terlalu bersemangat, kaki Pak Wen kecengklak dan kalah pada pertandingan tersebut. Pertandingan selanjutnya dimainkan oleh kakek Go Xiang. Gak disangka, walaupun udah tua, ternyata kehebatan sewaktu muda dulu masih ada sampai sekarang. Lawannya yang kebanyakan freestyle kewalahan melawan kakek Go Xiang. Di saat kakek Go Xiang hampir memenangkan pertandingan, lawannya tiba-tiba mengetahui kalau kakek Go Xiang lagi cedera. Akan tetapi, dengan cedera di kakinya, penyakit osteoporosis, dan juga dengkul yang udah kopong, kakek Go Xiang akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pertandingan selanjutnya adalah sebuah pertandingan yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Menggunakan bat miliknya, Sky menghipnotis dirinya sendiri, membuat bat miliknya berubah menjadi golok. Sambil freestyle-freestyle, Sky menghajar habis lawannya tersebut. Gak tanggung-tanggung, Sky langsung mengeluarkan jurus rahasia miliknya, membuat bola yang ia pukul kembali kepadanya. Dan yang akhirnya, tim tanpa penyesalan pun memenangkan pertandingan tersebut dan maju ke babak selanjutnya. Setelah pertandingan yang sangat membagongkan tersebut, tim tanpa penyesalan bersahabat dengan tim Wuhan 48. Tim Wuhan 48 memberitahukan kalau tim tanpa penyesalan harus berhati-hati dikarenakan lawan yang akan dihadapinya besok sangatlah berbahaya. Mereka dinamakan dengan tim Serigala. Permainan mereka sangatlah barbar, menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Oh,
Salah satu anggota mereka yang berjenis kelamin betina bisa menghipnotis lawannya menjadi tak berdaya. Keesokan harinya, tim tanpa penyesalan yang memenangkan pertandingan kemarin harus berhadapan melawan tim serigala yang terkenal kalau mainnya itu barbar banget. Akan tetapi, nggak semudah itu, Besti. Dengan helm SNI 100 ribuan dan pantat panci bekas, Yang Suangsi berhasil menahan semua serangan dari tim serigala. Yang akhirnya, dengan bantuan sebuah kipas emas pion, Yang Suangsi berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di pertandingan kedua, Jaki Yang juga memenangkan pertandingan dengan sangat membagongkan. Di pertandingan ketiga, salah satu tim serigala yang berjenis kelamin betina menggunakan jutsu blaem-blaem. Akan tetapi, nggak semudah itu, Verguso. Tim tanpa penyesalan udah punya counter dari jutsu blaem-blaem tersebut. Yang akhirnya tim tanpa penyesalan pun memenangkan pertandingan dengan sangat membagongkan. Setelah kemenangan tersebut, tim tanpa penyesalan terus berlatih. Pertandingan demi pertandingan dimenangkan oleh tim tanpa penyesalan. Sampai akhirnya, tim tanpa penyesalan pun melaju ke babak final. Di babak final, Yang Gojeng yang sedang mengalami cedera hanya bisa duduk menonton pertandingan berlangsung. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Yang Suangsi bertanding di babak terakhir menjadi penentu kemenangan bagi tim tanpa penyesalan. Yang pada akhirnya tim tanpa penyesalan pun kalah pada pertandingan di babak final. Dan cerita pun tamat.
Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.